Welcome back to my channel. It's your girl, Dian Almaya. So, I'm so happy today because it's time for lunch. I'm sorry, gak pakai jam tangan. Okay. So, udah dilihat kan nih, depan aku udah ada desk, udah ada meja, udah ada bowl, udah ada soft drink. Nah, ini dia. Udah ada noodles. Noodles, bukan sembarang noodles. Iya. Jadi sebenarnya tuh Samyang it's my favorite noodles. Kalau sama Samyang itu tuh kayaknya aku kayak apa ya? Ibarat my a drugs for food. Jadi anyway, kebetulan the newest flavor from Samyang ini tuh buldak topoki. Semua rasa Samyang aku udah pernah cobain. Sombong amat. Carbonara cheese, yang 2 times spicy, 4 times spicy, yang cold, terus yang curry, apalagi ya? Pokoknya banyak deh, pokoknya semua rasa udah pernah aku cobain. Nah, yang belum pernah aku cobain ini tuh yang buldak topoki. So, okay, kayaknya perut manja ini udah lapar alias lapar. So, sekarang aku mau boil noodlesnya dulu. But before I start the video, please do subscribe buat yang gak mau ketinggalan about beauty, fashion, and everything. And please push notification bell below here tuh. Ada bell kecil kan? Nah, di-push, di-klik supaya gak ketinggalan setiap ada notification video-video baru dari aku. So, let's further ado. Eh, anyway gengs, kemarin aku beli samyangnya yang udah ada label halalnya. So, no need to worry buat yang gak konsumsi pork, bisa dipilih ya varian samyang yang label halal. Nah gengs, sekarang tuh noodlesnya udah already masih. Aku penasaran banget nih rasanya kayak apa ya. Anyway, aku mau ngejelasin dulu buat yang gak tahu buldak itu flavornya kayak apa. Nah, buldak itu tuh rasanya tuh kayak mozzarella cheese gitu, cuma yang very spicy, tapi yang Korean taste gitu. Nah, jadinya tuh kebayangkan kayak mozzarella chicken spicy dicampur topoki. Nah, kalau topoki itu kan tahu sendiri kayak Korean snack itu yang kayak dari apa sih, kayak tepung beras yang apa sih, yang kenyal-kenyal banget itu, yang pedes, yang suka di mall-mall pasti udah pada pernah nyobain ya kan. Nah, itu di mix sama buldak. Nah, kebayang. Ya udah ya, dari tadi udah ngomong terus. Aja. Coba. Ternyata rasanya spicy pasti. Iya. Chickennya benar-benar kerasa. Cuma mozzarellanya agak kurang ya. Tapi the chicken flavornya kerasa banget. Terus kayak bumbu topokinya juga kerasa banget. Jadi kayaknya ini apa ya, di mixnya tuh pas gitu nih gengs, sedikit cicat. Jadi tuh kepercayaan like Chinese people itu katanya kalau kita makan noodles itu nggak boleh putus, jadi kayak harus terus gitu. Makanya dari tadi aku tuh makannya nggak putus kan, jadi aku terusin aja, bukan karena rakus gitu kan. Jadi kepercayaannya itu pokoknya supaya ibaratnya tuh umurnya panjang, terus rezekinya nggak putus, cintanya nggak putus, pokoknya kepercayaannya gitu. Cuma terserah percaya atau enggak, cuma ya lucu aja gitu sama kepercayaan-kepercayaan dari another country in the world, ya nggak sih? Anyway, tadi tuh aku tambahin bakso salmon kesukaan aku. Enak banget. Kan kalau pedes itu katanya apa ya, ibaratnya tuh penawarnya pakai milk. Nah, ini tuh aku dapat juga, ini tuh kayak Korean drink juga, namanya olatte tuh. Ini aku tuh pilih yang flavornya peach, soalnya kayak botolnya pink gemes gitu. Aku tuh kayak peach junkie gitu, emang aku penyuka peach parah. So langsung aja kita coba apakah milk Korean drink ini selucu dan se-cute. Tuh kan. Ini seriusan
enak parah. Soalnya peachnya itu kerasa banget, cuma emang sih rasa milknya agak kurang, jadi kayak flavor milknya itu kalah sama peach flavornya. Cuma untuk penggila peach kayak aku, ini sumpah enak banget. So, thank you banget ya gengs udah nemenin makan siang aku, makan Samyang Gudeg Tteokbokki sama minum-minum manja sama olah terasa peach ini. Dan ternyata review aku about Gudeg Samyang ini 5 star, enak banget. Jadi buat yang mau makan siang bisa dicoba ini Samyang Gudeg Tteokbokkinya. So if you enjoy my video, please give me likes and you can share my video on your all social media. Segitu aja dulu review dari aku. Sekarang aku mau ngelanjutin makan samyang lagi. So cheers, keep slaying, keep glamming. See you soon on my next video. Bye, slay babe.